Adik Selvia, kamu kalau sekolah mau nggak? Mau. Terus kenapa nggak sekolah kamu? Hah? Nggak ada duitnya. Nggak punya uang untuk menyekolahkan anak. Emang kerjaannya apa, Bu? Mencari plastik. Kalau sampean diem di rumah aja. Nah, ngurus anak nih, Pak. Gitu. Ada nih 6 ikung. Ada anak, punya anak berapa, Bu? Yang ada 6. Yang dalam parut. 8 bulan. Oh. Nah, Bu. Ini inginnya sampean bagaimana, Bu? Anak sekolah apa? Kendalanya mungkin salah satu mereka ini kan orang sering pindah-pindah. Nah, mungkin ya kalau tidak melapor mungkin kan pada ketua RT. Yang kedua juga kan mungkin pekerjaan-pekerjaan lain itu kita kadang mengetahui gitu. Dan ini kan sudah ada juga pendataan-pendataan yang baru, mungkin karena data PKH ini kan yang periodnya yang tepatnya itu kita belum menerima. Pasti dibantunya ya, Pak? Insya Allah kami bantu. Dalam pengurusan surat-menyuratnya kita jelaskan nanti kan bahwa nih orang ini memang dari pindahan dari mana itu nggak ada ngurus surat. Karena memang orang kerjaannya ini sebagai pemulung apa segala kan mereka kan kalau perlu surat itu artinya.